Assalamualaikum. Kali ini kita akan memasang set-top box Evinix menggunakan kabel AV atau RCA di TV semi tabung atau layar datar yang belum ada colokan HDMI-nya. Caranya seperti ini ya. Warna kuning, colokan ke warna kuning, warna merah ke merah, dan warna putih ke putih. Jika sudah, ujung yang satunya lagi kita colokan ke RCA yang ada di TV-nya. Ini dia tempat colokan RCA yang ada di TV. Sama seperti di set-top box-nya tadi ya, kita colokan sesuai warnanya, merah ke warna merah, warna putih ke putih, dan warna kuning ke warna kuning. Nah sudah, jangan sampai terbalik karena nanti tidak muncul gambarnya atau tidak keluar suaranya. Selanjutnya, kita lepas kabel antena yang ke TV dan pindahkan ke set-top box. Kita colokan langsung saja ke set-top box. Tidak perlu menggunakan poster, tapi jika mau menggunakan poster juga tidak masalah. Kabel antena sudah terpasang. Selanjutnya kita nyalakan set-top box dan juga TV-nya. Setelah TV dinyalakan, jangan lupa untuk menekan Shower Jack atau input di remote TV, lalu pilih AV1 atau AV2. Karena saya memasang di AV1, maka saya memilih AV1. Seperti ini tampilan saat pertama dinyalakan set-top box-nya. Biasanya akan memulai pencarian channel secara otomatis, dan kita tunggu saja sampai pencariannya selesai. Tapi jika tidak memulai pencarian secara otomatis, kita bisa masuk ke menu pencarian dan pilih pencarian otomatis. Seperti ini ya, kita pilih OK. Dan pencarian sinyal sedang diproses. Kita tunggu saja sampai 100% selesai. Pencarian otomatis akan segera selesai ini. Sepertinya cuma mendapat sekitar 11 channel. Padahal kemarin menggunakan TV LED bisa lebih dari 11 channel. Mungkin karena belum stabil sinyalnya atau antena kurang tinggi mungkin ini. Dan ini beberapa channel yang didapat, ada Trans7, Trans TV, ada BN TV, tapi sepertinya belum mulai acaranya.
Terus ada Metro TV. Magna TV. Dan ada beberapa channel TVRI, TVRI Nasional, TVRI 3, TVRI Sport. Mohon maaf, ini gambarnya kedip-kedip di video, padahal aslinya tidak ada kedip-kedip sama sekali, bening dan jernih lah pokoknya. Channel CNBC. Kemudian ada CNN Indonesia. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.